Lemparan batu warga di kawasan Pajak Baru, Kelurahan Belawan Bahagia, Kota Medan terus melayang ke aparat gabungan Polres Pelabuhan Belawan. Aparat yang terdesak terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. Meski demikian, tembakan itu tidak digubris hingga polisi menembakkan gas air mata ke kerumunan warga. Kami merasa resah, Pak. Rasanya mau resah lah, kayak di rumah kami kena lempar ya kan. Kami ibu rumah kami mau bocor dan mau hancur. Ibu-ibu yang di sana karena merasa dia rumah tidak kena, Pak, makanya dia merasa ikut demo. Jadi kan dengan kayak gini apa harapan Kak? Ya harapan kami maunya ya aman-aman aja lah, Pak. Kampung kami yang aman. Ini yang tawuran anak mana sama mana, Kak? Campuran, Pak. Enggak bisa kami bilang. Tidak hanya meresahkan, tawuran juga mengakibatkan kerusakan pada rumah warga sekitar. Hingga kini polisi dari Polres Belawan masih ada di lokasi guna mencegah terjadinya tawuran susulan. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV.